Hai guys, balik lagi bersama gue Rifadi. Wah, Feb. Oke, di video kali ini gue bakal nge-review sebuah starter kit ya. Ini dari Foom. Ya, ini atau kita biasa sebut kalau itu tuh kayak pots gitu lah ya. Kayak pots dari Foom, di sini di boxnya tertulis ya starter kitnya. Di sini ada satu Foom potnya udah pasti, dan satu kali Foom cartridge-nya, dan satu kabel USB-nya. Dan kalau kalian beli starter kit ya, kalian bakal dapet ini ya. Ini kalungnya Foom ya. Oke, di sini ada tulisan alternatif untuk perokok dewasa ya. Alternatif ya, ingat alternatif itu berarti pengganti ya, pengganti buat kalau kalian lagi ngerokok pakai ngerokok konvensional, kalian bisa mengganti dengan ini nih, si Foom ini ya. Oke, nanti gue kasih tahu apa sih kelebihannya rokok ini. Foom ini maksudnya pods ini daripada rokok konvensional ini, nanti gue jelasin ya. Oke, sebelumnya kita lihat tampak dekatnya dari si Foom ini ya. Oke, ini adalah tampak dekat si Foom ini ya. Itu seperti ini. Kita buka aja nih ya. Packagingnya sih mirip banget kayak rokok ya. Gedenya juga ya mirip-mirip lah. Kayak sebungkus rokok. Kita buka. Kayak gini nih. Oke, dia dapat cartridge-nya. Susah ambil kabel dulu. Kabel. Dapat pots-nya dan dapat cartridge-nya. Kan cartridge-nya kenapa susah banget? Dikeluar. Oke. Ya, dan di sini ada user guide-nya atau panduan pengguna. Nih, Foom-nya kayak gini nih. Simple sih. Simple, dan dia nggak ada tombol power-nya ya. Oke, jadi ini tinggal masukin, udah isep, tapi jangan lupa diisi liquid pastinya. Oke, gue jelasin dulu nih yang ada di buku panduannya nih apa nih. Petunjuknya, masukkan Foom cartridge ke dalam Foom pod, hisap dengan perlahan dan nikmati. Oke, dan ini ada indikator baterainya ya, nanti dia keluar dari ini ya, dari sini nih, keluar kalau hijau. Dia itu 30% sampai 100%. Kalau kuning 10% sampai 30%. Kalau merah itu di bawah 10%. Jadi kalian kalau misalnya udah berwarna merah, ya dicas aja ya daripada nanti mati kan. Oke, sesimpel itu. Dan ini cara masukin liquidnya ya. Oke, gue ajarin, gue praktekin aja ya. Biar gampang nih, gue juga pakai liquid Foom yang yellow sparks ya. Ini rasanya mangga sih setahu gue. Ini liquid salt nikotin 30 mg ya. Oke. Yellow Sparks. Kita buka dulu. Iya, dari wanginya kecil mangga. Jadi pertama-tama gampang sih ini, tinggal dibuka aja. Tuh. Terus jangan lupa ini dibuka juga nih karetnya nih ya. Buka karetnya, terus tinggal dimasukin aja liquidnya ya. Sesimpel itu ya. Tapi ingat di buku panduannya, setelah dimasukin liquid kita harus tunggu 3 menit dulu, jangan langsung isep. Itu artinya nanti liquidnya belum meresap ke kapas ya, jadi nanti auto gosong pasti dan gagal. Oke, gampang banget sih ini. Harusnya buat alternatif perokok sih oke banget nih, karena sesimpel ini cuy. Tampak Foom-nya bagus nih, warna apa ya, gunmetal apa silver sih, gunmetal sih lebih tepatnya. Cakep sih warnanya. Oke, langsung aja kita ke tampak jauhnya lagi ya. Oke, ini setelah gua isi di cartridge ya, dan udah gua diemin selama 3 menit lebih lah ya, biar aman nih, biar maksudnya tuh didiemin tuh biar meresap ya di kapasnya ini. Oke, tadi gue pakai liquid yellow sparks ya, dari Foom juga. Ini rasa mangga ya, dia liquid salt nikotin 30 mg. Oke, ini pokoknya harusnya udah meresap sih ya. Ini tinggal gampang aja, tinggal kita colokin ya nih, ini indikatornya nih. Oke, kita colokin tuh, artinya dia udah bisa nyala, tapi jangan lupa benar-benar ditekan ya tuh sampai bunyi klik gitu, baru dia bisa kita
hisap ya, atau kita nikmatin si foam ini. Gue akan coba nih rasanya gimana sih si yellow spark ini di device atau di pots foam ini, apakah enak ya. Gue cobain. Tarikannya halus ya, kagak ada kayak apa sih, kayak siulan-siulan itu nggak ada sama sekali. Gue coba nikmatin lagi nih. Iya nih rasanya mangga dengan mangga min gitu ya, sensasi mangganya dapet sih, gue bilang dapet. Dan gue suka nih tarikannya enak ya, kayak 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 lu ngerokok aja nih, emang bener-bener alternatif untuk perokok ya. Ini bener-bener rasanya kayak lu bener-bener ngerokok aja. Rasanya halus banget ya si foam ini. Dan oh ya, gue pengen ngejelasin nih. Catrice ini kapasitasnya 0,8 mili ya. 0,8 mili ini sekali kita isi ya sampai full kayak gini nih, ini bisa sekitar 350 kali puff ya. Baru dia habis dan lu harus isi ulang lagi ini dengan liquid. Terserah lah kalian mau pakai apa, yang jelas lu harus pakai salt nikotin ya, biar rasanya dapet. Kalau kalian pakai liquid liquid free base atau yang cuma 3 mg, itu gue yakin rasanya nggak bakal keluar di sini ya. Jadi khusus buat salt nikotin ya. Oke. Jadi bisa 350 kali puff ya. 350 kali puff, dan dia ini bisa sampai 3 atau 4 kali refill dia baru rasanya udah mulai turun ya. Udah mulai turun, udah mulai ya, pokoknya udah saatnya kalian ganti cartridge ya. Dan amazingly cartridge ini harganya cuman 25.000 ya, 25.000. Kalian bisa berarti 350 kali 4 berarti 1.400 puff kalian baru beli cartridge baru 25.000 ya. Bayangin nih kalau misalnya kalian ngerokok, anggaplah rokok sebungkus, gue nggak apa lah ya, sekarang anggap 25.000 ya. 25.000 itu anggapnya 20 batang lah ya. Satu batang rokok tuh anggap cuma 15 kali puff ya kan. Berarti cuman kalian dapetin 300 puff doang di rokok itu, kalau sampai segitu ya. Kalau kalian ngerokok lagi kena angin kan otomatis lebih cepet dan jumlah puffnya kan hilang. Kalau ini kan kena angin apa kena hujan badai juga nggak masalah, puffnya tetap di angka 350 per kalian ngisi, dan totalnya bisa sampai 1.400 kurang lebih ya. Berarti tuh kalian udah menghemat banget sih, menghemat banget ya ini. Oke. Terus si starter kit ini nih, si foam ini dihargain dengan harga 225.000, kalian dapat pots-nya, dapat lanyard-nya, dapat cartridge-nya satu ya, satu, dan kalian dapat liquid yang ukurannya 15 mili. Kalau ini kan 30 mili ya. Nanti kalian dapat liquid 15 mili dan kalian udah tinggal nikmatin aja seharga 225.000 ya. Itu menurut gua murah sih, murah banget. Coba misalnya kalian ya rokok ya, anggaplah pakai harga yang tadi 25.000 sehari ya, itu kalau kalian sebungkus ya kan, sehari bisa jadi kalian dua bungkus. Anggaplah gua pukul rata orang-orang pada sebungkus sehari ya kan, berarti kalau sebulan atau kali 30 hari itu 750.000. beda banget sama ini cuman 225. Kalian ngirit jauh banget, dan kalian paling cuman butuh beli cartridge sekitar ya mungkin dua lagi lah ya. Ini 25.000, jadi total kalian beli cartridge 50.000. berarti tadi ini starter kit 225 ya, tambah 50.000 cuma 275 sebulan, berarti kalian irit sekitar 475 lah ya. Itu bener-bener pengiritan yang sangat dahsyat ya menurut gua, karena liquid 15 mili itu belum tentu kalian abisin sampai sebulan sih ya, tergantung ya kalian cara ngisepnya kayak gimana. Tapi itu
kalau kata gue sih cukup lah 15 mili. Atau kalau kalian gak cukup, kalian beli aja yang 30 mili ini di harga 130 ribu. Jadi nanti setelah kalian beli starter kit ya, oke, yang modal awal tuh anggap sebulan itu 275, nanti kalian tinggal beli liquidnya 30 mili 130, plus cartridge-nya anggaplah kalian beli sekitar 3 lagi 75, anggaplah 200 ribu ya paling gampang. Baik, nanti kalian per bulannya itu cuma tinggal 200-200 doang, daripada kalian harus ngeluarin uang 750 ribu kalau kalian sehari itu satu bungkus ngiritnya 500 ribu. Lumayan buat kalian jajanin pacar, atau kalian udah punya anak jajanin anak segala macam, itu pengiritan yang sangat luar biasa. Dan yang gue tahu nih, orang-orang yang pada ngerokok ya, itu ngelihat para vapers tuh kayaknya ribet. Ribetnya tuh apa? Kalian harus linting-linting koil, atau bolak-balik ganti kapas. Kalian ngeliatnya kan ribet banget, terus kan lihatnya juga uapnya tuh terlalu ngebul. Kayaknya buat perokok tuh yang masih awam ya, yang belum ngerti vape, itu tuh ngeliatnya tuh kayaknya aneh gitu. Kalau pandangan gue dari teman-teman gue pada ngerokok, ngelihat gue yang ngevape, mereka bilang, lu ngapain sih linting-linting kapas, terus gulung-gulung kawat, terus dipasang, terus besoknya ganti kapas lagi, ribet. Oke, tapi sekarang udah ada produk kayak sejenis si foam ini, alternatif. Jadi kalian udah gak usah mikirin kayak gitu, tinggal beli cartridge aja, isi liquid, masukin, ya, isep. Udah, segampang itu. Terus kalau baterainya habis, udah kalian tinggal cas aja. Ya, dapet casan aja, casan, kabelnya juga nih ya. Tuh, kalian tuh benar-benar penghematan yang sangat drastis sih. Dan baiknya lagi nih, daripada rokok, dia tidak mengandung tar. Oke. Jadi kalau rokok tuh ada nikotin, ada tar. Jadi otomatis kalian ketagihan ya. Karena nikotin sama vapers juga ketagihan karena nikotin juga. Tapi bedanya vapers sama perokok, itu vapers tuh nggak ada tarnya, atau liquidnya tuh nggak ada yang mengandung tar. Kalau kalian tahu, tar tuh yang rusak tubuh lah ya, rusak tubuh kayak pemicu kanker segala macam. Itu kalau kalian lihat di gambar bungkus rokok, contoh bukan kayak gini ya, bungkus rokok ada yang kayak tenggorokannya bolong ya kan, atau paru-parunya hancur, itu karena efek tar, bukan karena efek nikotin. Karena nikotin itu terbuat dari bahan-bahan yang nggak berbahaya sama sekali. Oke, dia tuh cuman bikin kita ketagihan aja gitu. Dan sensasinya dapat banget sih, soalnya ini juga kecil ya potnya, kecil, terus ya nyaman aja sih. Sudah gitu kan dapat kalung ya, ini dapat kalung. Atau kalau sebutan vapers tuh lanyard teh. Ya. Lanyard tuh udah kalian tinggal taruh sini aja. Ntar gua iketin dulu karet teh. Udah nih, gampang digantung. Jadi kalian enggak usah bolak-balik megangin rokok, apalagi gua sering lihat nih orang yang ngeselin banget, kampret. Jadi dia tuh naik motor sambil ngerokok. Udah gitu gua kadang-kadang di belakangnya, atau kadang gua lihat sekitar gue ada mama, atau ada mama bawa anak, kan kasihan kena asap rokok, ya gak sih? Udah gitu dia, ya, ngerokok sambil naik motor tuh, apa ya? Kayak wasting time banget sih, membahayakan juga ya. Kalau misalnya kayak gini kan dikalungin aja, kalau kalian mau ngisep ya udah kan, kalian buka masker dikit, isep gitu, pas lagi lampu merah. Tapi ini gue gak saranin ya, ini misalnya doang kalau misalnya kalian kecanduan, gitu. Dan yang gue suka dari pods ini sih, tarikannya smooth banget ya. Asik sih buat kalian, ini benar-benar alternatif terbaik ya buat ganti rokok konvensional kalian ke si foam starter kit ini. Oke. Dan amazingly lagi nih ya, si foam ini dia ngeluarin rasa-rasa kayak rasa-rasa rokok, kayak misalnya ada kretek, ada menyil ya. Jadi itu rasanya tuh bener-bener sama kayak rasa rokok ya. Tapi kebetulan gue dapet yang gue lagi pakai, maksudnya yang rasa mangga gini ya, karena
gue dasarnya bukan perokok, jadi gue nggak mau yang rasanya rokok, takutnya nggak suka. Jadi gue pakai yang rasa buah-buah aja yang udah pasti gue suka, apalagi kan mangga kan. Mangga kan rasa favorit tuh ibaratnya, dan ini rasanya juga dapet sih. Dan pandangan kalian tentang vapers juga, dengan kalian pakai ini tuh nggak semuanya apa ya, uapnya tuh ngeganggu sekitar gitu karena banyak gitu. Ini uapnya sih masih rasional ya, kalau misalnya kalian di tempat-tempat tongkrongan gitu masih rasional aja sih. Tuh, biasa aja, udah hilang. Dan kalian gak ganggu, misalnya kalian nongkrong, emak-emak di sekitar kalian atau cewek-cewek di sekitar kalian itu, kalau laki-laki nggak masalah masuk rokok biasanya. Kalau biasanya tuh yang suka risih itu biasanya cewek-cewek yang masih muda, atau yang mama, atau yang mama bawa anak, atau yang mama lagi hamil, itu kan biasanya keganggu banget ya masuk rokoknya. Tapi ini enggak, dan ini baunya tuh apa ya, uapnya ya biasa aja gitu, malah wangi, nggak bau kayak bau asap rokok gitu. Dan flavornya juga dapet di sini. Enak nih. Dan satu lagi gue mau cerita, si foam ini tuh ada di minimarket ya, di apa ya, di Alfa. Gue pernah lihat di Alfa nih, jadi dia taruh ini di Alfa juga. Jadi kalian gampang lah beli device ini, atau beli liquidnya, atau beli catrisnya. Udah gampang lo dicari di mana-mana. Kalau misalnya sumpah mah kalian lagi di jalan traveling yang jauh, masa sih lu traveling sepanjang jalan kagak ketemu Alfa, ya kan? Pasti kan ketemu, ya gak sih? Beberapa Alfa ada yang udah nyediain si foam ini. Jadi kalian gak usah takut kalian gak punya cadangan cartridge tuh kalian kelabakan gitu, waduh gue mau ngisep apa nih, cartridge nya udah gosong, udah gak enak, ya udah kalian tinggal cari Alfa aja yang nyediain si foam ini gitu ya. Kalau enggak, lebih amannya lagi kalian nyetok aja cartridge, nyetok cartridge nya cuma 25.000 seharga sebungkus rokok. Dan ini bisa, yang tadi gue bilang, bisa kurang lebih 1.400 kali puff. Oke, itu bisa berapa hari ya, tergantung sih kalian ngerokoknya sekencang apa ya. Jadi menurut gue si foam ini tuh bener-bener alternatif baik ya, alternatif baik, apalagi dia punya rasa-rasa yang kayak rokok. Kalau misalnya kalian gak bisa ninggalin rasa-rasa rokok kayak kretek, kayak mil, atau kayak mentol itu yang udah favorit kalian rokok dari misalnya kalian umur tuh SMA atau kapan lah kalian merokok, gue nggak tahu gitu. Dan kalian yang gue bilang tadi bisa hemat 500.000 per bulan, itu gede banget cuy. Oke, udahlah, gue nggak mau banyak ngomong lagi. Kalian cobain aja si foam ini ya, alternatif terbaik buat perokok. Oke, segitu aja review singkat gue mengenai si foam starter kit beserta liquid yellow sparse ini. Oke, see you next video. Salam. Wah.